Bapak Bupati yang pertama yang dilakukan beliau adalah mancung bulu untuk tanda memasuki areal ataupun tempat dilaksanakannya peringatan 1 Suro 1953 Saka atau bertepatan dengan 1 Muharram 1441 Hijriah. Sama-sama kita saksikan beliau masih bersiap-siap. Bapak Bupati sudah mengenakan belangkon dan pakaian adat khas Jawa di tenda utama di malam hari ini. Prosesi mancung kali ini penyematan selendang dilakukan. Sudah bersiap-siap Bapak Bupati. Baik, Ibu Bapak, saudara sekalian, kita akan segera ya, masih mulai pemancungan habis ini, musik acara satu suro kita di Kecamatan Muko ini. Semoga acara kita lancar ya, dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, Kak. Bapak Bupati sudah dua budaya bergabung menjadi satu. Inilah persatuan, persaudaraan yang sangat erat di lingkungan masyarakat Kecamatan Muko pada umumnya, khususnya di Desa Sungai Mawang, serta rombongan menuju tempat duduk yang telah disediakan diikuti iring-iringan. Sambil menunggu tamu-tamu
informasikan bahwa tari tradisional Gambyong merupakan tari penyambutan juga dipersembahkan untuk menyambut Bapak Bupati beserta rombongan dalam rangka peringatan 1.453 Saka ataupun 1 Muharram 1.441 Hijriah di SP1 Desa Sungai Mawang, Kecamatan. Secara simbolis nanti tumpeng penyerahan ini setelah dipotong oleh Bapak Bupati Sanggau akan diserahkan kepada Bapak Haji Sugiman selaku Ketua Paguyuban Guyub Gawe Guno G3 Kabupaten Sanggau. Baik ibu bapak, saudara sekalian, saya akan memotong tumpeng ini sebagai tanda kita merayakan satu Suro atau satu Muharram 1441 Hijriah atas nama pemerintah Kabupaten Sanggau, dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk ibu bapak saudara sekalian. Selamat merayakan satu Muharram satu Suro. Dimohon dengan hormat nanti kepada Bapak Bupati setelah pemotongan tumpeng diserahkan ataupun memberikan langsung kepada Ketua G3 yaitu Bapak Haji Sugiman. Bapak Haji Sugiman merupakan Ketua Paguyuban Guyub Gawe Guno Kabupaten Sanggau beserta jajarannya juga hadir dalam rangka memeriahkan peringatan Satu Suro 1.953 Saka atau Satu Muharram 1.441 Hijriah di Desa Sungai Mawang, Kecamatan Buko, Kabupaten Sanggau.
siap mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam kehidupannya? Dua, benar-benar sungguh siapkah saudara-saudari menjadi pengurus cabang paguyuban Guyub Gawi Kuno di Kecamatan Muko? Tiga, apakah saudara siap berkorban demi melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi saudara-saudara dalam berorganisasi? Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya, bahkan masyarakat daerah setempat, dalam mewujudkan pembangunan serta stabilitas keamanan yang kondusif dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia? Lima, apakah saudara siap mematuhi dan menjalankan ADART Paguyuban Guyub Gawi Kuno sebagai dasar dalam menjalankan roda organisasi? Okay, gitu.